Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat minuman segar. Berhubung hari ini itu kan lagi musim-musimnya dari musim hujan ke kemarau, mungkin ya jawara-jawara yang ada di seluruh dunia atau di Indonesia khususnya sedang punya penyakit radang. Nah ini nih solusinya. Kita buat minuman dari jahe. Judulnya jahe jeruk nipis ya. Dan ini juga pakai ini nih, pakai tapol. Nah, bahan-bahannya kita siapkan 1 siung jahe, terus 3 butir jeruk nipis, dan nah ini nih 5 kapol ini. Nah, ini kapol nih. Nah, ini kapol, ini jahe. Kira-kira cara membuatnya, pertama-tama kita iris jahenya. Nah, kita pakai setengahnya aja. Terus jeruk nipisnya kita potong. Nah, kita pakai jus. Cut. Action. Nah, ini kita peras. Dan kita masukkan jahenya yang sudah diiris-iris tadi. Dan kita kasih ini kapol sebagai penghangatnya juga. Kita saring menggunakan saringan. Sip. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi jahe rasa jeruk nipis plus nah ini nih kapol. Nah, kita kasih garnish. Kita garnish kapol ini juga nih. Terus kasih ini. Jadi, nah ini nih. Oke, selamat mencoba di rumah. Minuman ini minuman sehat, memang bisa dipakai juga buat bisa pakai gula ataupun madu bisa. Yang jelas ini sangat penting buat kesehatan karena jahe itu sangat baik buat melancarkan peredaran darah. Ini minuman khusus buat kesehatan, namanya Sok, kasih tau apa minumannya Sok, iya yeah. Minuman namanya Yan Ci Jahe Mik Jus Jag-Jag Waring Kas. Ois, mantap. Mik Jus Jag-Jag Waring Kas, siap untuk kesehatan.
Ini cocok sekali juga buat kami yang suka touring, anak Brio yang suka menjelajah seluruh Indonesia, kan suka masuk angin. Ini cocok sekali, hangat sekali. Ah, ini buat kami pekerja malam. Yang suka pekerja malam cocok. Wis, ini nih. Sama, pekerja malam juga cocok. Mantap. Oke, sampai ketemu lagi di minuman jawara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Enak tuh? Wah, jadi cobaan. Cobaan dulu. Oh, dicoba dulu ya. Rokok enak banget. Hangat sekali di tubuh guys. Ini cocok buat kita-kita yang pulang ke malam atau kita yang suka tongkrongnya. Ini sangat luar biasa, minuman yang sangat mudah dibikin di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Saya yakin kalian juga punya bahan-bahannya, hanya dengan pakai jahe, kapol, jeruk pipis. Selamat mencoba guys. Jangan lupa di subscribe Jawara Travel. Wah iya nak itu. Oh hei kameramen. Betul nggak? Betul nggak?